Bias, bulan imunisasi anak sekolah. Bias adalah imunisasi lanjutan pada anak sekolah dasar atau yang dilaksanakan pada bulan tertentu di setiap tahunnya dengan sasaran seluruh anak-anak usia sekolah dasar atau sederajat MI atau SDLB kelas 1, 2, dan 5 di seluruh Indonesia. Di wilayah DKI Jakarta, ada tambahan program untuk pencegahan kanker leher rahim atau HPV pada anak perempuan kelas 5 dan 6. Sejak anak mulai memasuki usia sekolah dasar, terjadi penurunan tingkat kekebalan seseorang terhadap penyakit yang diperoleh saat imunisasi ketika bayi. Sehingga perlu imunisasi ulangan pada anak usia SD, MI, atau sederajat yang pelaksanaannya serentak di Indonesia dengan nama Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Tujuan imunisasi yaitu menurunkan kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I, seperti TBC, polio, difteri, pertusis, tetanus, campak, rubella, hepatitis B, kanker leher rahim atau kanker serviks. Pada bulan Agustus, bias diberikan kepada sasaran anak usia SD atau MI atau sederajat kelas 1, 5, dan 6 sebagai berikut. Kelas 1 anak laki-laki dan perempuan diberikan imunisasi campak atau MR. Kelas 5 dan 6 untuk anak perempuan diberikan imunisasi HPV untuk mencegah kanker leher rahim. Pada bulan November diberikan pada anak laki-laki dan perempuan kelas 1 imunisasi DT, kelas 2 dan kelas 5 imunisasi TD. Imunisasi ini aman untuk diberikan kepada anak yang sehat. Mari berikan imunisasi lanjutan pada anak sekolah dasar tepat waktu. Program ini gratis.